Saya mau memasak tumis tomat telur dengan cara beda dan bumbu beda. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel YouTube Sasa ini di sini. Di video kali ini saya mau memasak tumis tomat telur dengan cara beda dan bumbu beda. Diikuti sampai selesai ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen di video saya ini. Terima kasih. Pertama, siapkan saus untuk bumbunya, 1 sendok makan minyak wijen, 1/2 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok makan kecap asin. Kemudian taruh garam sedikit, gula pasir, kaldu bubuk, tepung maizena atau ini-even. Kemudian masukkan kurang lebih 100 cc air, diaduk jadi satu atau dicampur. Dan di sini ada 2 buah tomat besar yang sudah aku buang kulit arinya. Oke, aku pindah ke mangkok dulu. Cincang bawang putih, aku mau geprek baru cincang. Kemudian daun bawang ini yang bagian putih aku mau jadikan satu sama bawang putih, nanti ditumis jadi satu yang bagian putihnya. Di sini sudah aku siapkan 4 butir telur dan aku mau pecahkan. Kemudian diaduk atau dikocok sampai merata antara telur dan tomatnya. Sudah tercampur rata, siap untuk dimasak. Siapkan teflon, taruh secukupnya minyak. Ini untuk dadar telurnya dulu ya teman-teman. Setelah minyak panas, masukkan tomat dan telurnya.
Oke, teman-teman, ini mau aku angkat lagi di mangkok atau ditaruh mangkok dulu. Lalu tumis bawang putih dan batang daun bawang yang bagian putihnya. Tadi waktu maksudin nggak kerekot ya teman-teman, maaf. Setelah bawang putih dan daun bawang batangnya sudah berubah warna atau menguning, masukkan telur yang dicacah tadi. Dan masukkan saus atau bumbu yang sudah dicampur tadi. Terakhir masukkan daun bawang yang bagian hijaunya. Oke teman-teman, ini sudah matang, sangat simpel. Ini anak-anak lansia pasti suka. Aku matikan api kompornya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan nonton video saya sampai selesai dan yang selalu setia mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.